Hai, Assalamualaikum semua. Azam kat sini untuk Teknik FBM. Jadi aku pasti korang semua dah pun tahu pasal telefon kelas pertengahan OnePlus Nord yang telah dilancarkan untuk pasaran antarabangsa pada bulan lepas. Jadi Teknik dah pun dapat unit awal untuk OnePlus Nord. Tapi kotak yang besar gambar ni bukanlah kotak yang korang akan dapat bila korang beli phone ni nanti. Ini cumalah kotak khas untuk media. Tapi jangan risau sebab dalam kotak besar ni masih ada kotak OnePlus Nord biasa yang korang akan dapat bila korang beli phone tu nanti. Jadi tanpa buang masa, jom buka kotak ni sekarang. Alright, so sekarang ni jom buka kotak dia. Alright, so dalam kotak media ni dia just ada kotak OnePlus Nord dan juga dia ada tiga casing ni. So ni dia, This Way Nord. Alright, so inilah dia telefon OnePlus Nord. Alright, cool, kita ada welcome letter. So ada beberapa ayat penghargaan daripada pasukan OnePlus Nord team. Kita ada casing silikon dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan. Alright, so ini dia Warp Charger 30T. Okay, dan yang terakhir kita ada kabel USB Type-C ke Type-A yang berwarna merah. So overall kotak ni aku rasa best lah untuk packaging. Aku bagi thumbs up. Aku seronok buka kotak ni. Okay, jadi sekarang jom buka plastik OnePlus Nord ni. Okey, jadi warna yang kita orang dapat untuk Teknif ni ialah warna kelabu Onyx Grey. So kat belakang ni boleh tengoklah dia rasa very premium lah, very glossy, dia very berkilauan sangat, rasa kaca lah. Tapi of course dengan permukaan yang berkilauan macam ni, cap jari memang senang sangat melekat kat situ. So nasihat aku bila korang beli phone ni nanti, bawa keluar daripada kotak, pakai teruslah casing tu siap-siap. Dan juga bahagian depan dan belakang phone ni diperbuat daripada Corning Gorilla Glass 5, which is bahan yang sangat bermutu dan tahan lasak. Manakala bahagian frame dia walaupun dibuat daripada plastik, dia sebenarnya tak rasa plastik sangat, dia rasa macam dibuat daripada besi. Overall phone ni rasa sangat premium lah. Dekat bahagian bawah kita ada pembesar suara, port USB Type-C dan ruang dua kad SIM. Kat sebelah kiri kita ada volume rocker dan sebelah kanan kita ada butang kuasa. Dan yang menarik, kita ada switch yang boleh buatkan korang silentkan phone ni dengan mudah. Switch ni ada tiga tetapan. Kalau kat bawah sekali boleh berdering macam biasa, kalau kat tengah dia sekadar boleh bergetar atau vibrate, dan kalau kat atas sekali dia boleh silent terus. Bagus actually, senang sangat kalau korang nak silentkan phone. Malang sekali untuk penggemar earphone berwayar kat luar sana macam aku, OnePlus Nord tak ada bicu audio 3.5mm. Alright, sekarang jom cakap pasal screen. OnePlus Nord ada screen AMOLED 6.4 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Jadi memang sebaik saja korang guna phone ni, dah boleh rasa semua liretan ke swiping ke apa memang sangat smooth lah. Dan seperti yang korang boleh expect untuk screen AMOLED yang turut menyokong HDR10+, warna dia sangat jelas dan cantik. Okay, dah selesai cakap pasal luaran OnePlus Nord, sekarang masa untuk cakap pasal dia punya specs pula. Chipset dia ialah Snapdragon 765G. So memang tak ada masalah lah kalau kau nak main game dengan setting tinggi, dan juga frame rate dia akan kekal lancar lah. Dan juga ini bermaksud Nord ada sokongan 5G. Mungkin tak ada kena-mena sangat dengan kita sebab Malaysia belum ada 5G lagi kan. Tapi just in case nanti dah ada, korang dah tak payah risau. Sebaik saja korang buka screen Nord ni, korang boleh nampak dia punya antarmuka dia, iaitu Oxygen OS 10.5. Jadi dia punya interface ni lebih kurang sama macam stock Android lah. Dan kalau bilik-bilik ke, swiping ke, buka apps ke, memang smooth. Memang perkara yang orang suka sangat pasal peranti-peranti OnePlus sebelum ni masih ada dalam OnePlus Nord. Okey, yang berada dalam tangan aku ni ialah varian tertinggi yang korang boleh dapat, iaitu RAM 12GB dan storage 256GB. Tapi korang perlu tahu juga yang OnePlus Nord ni, dia tak ada option untuk tambah storage melalui kad memori tau. So, kalau korang jenis yang banyak ambil video ataupun banyak buat tugasan yang memerlukan storage memori yang banyak, aku rasa korang kena dapatkan storage yang lagi tinggi lah. Bateri dalam Nord ni pula berkapasiti 4115mAh, kira standard lah untuk mid-range zaman 2020 ni kan. Untuk charging pula, phone ni ada pengecasan pantas Swap Charge 30T ataupun sebenarnya 30W yang OnePlus cakap boleh charge 70% dalam masa 30 minit je. Okay, sekarang ni aku pasti korang semua tengah tunggu-tunggu pasal dia punya kamera. Nord dilengkapi dengan 4 kamera kat belakang, iaitu kamera utama 48MP dengan sensor Sony IMX586, kamera autolibar 8MP, sensor kedalaman 5MP dan kamera makro 5MP. Dekat depan pula, kita ada dua kamera swafoto, iaitu kamera 32MP dan juga kamera ultralebar 8MP. So kalau nak selfie orang ramai tu, wifi tu memang tak ada hal lah. Daripada segi video, korang boleh rakam sehingga 4K pada 32fps dan juga ada slow motion 1080p pada 240fps. Berikut adalah contoh gambar yang diambil dengan OnePlus Nord.
Selain tu, OnePlus Note juga ada pengimbas cap jari dalam skrin yang berfungsi dengan baik dan lancar. So, senanglah korang nak unlock phone ni. Okey, jadi pada hari video ni dirakam, OnePlus Malaysia masih belum melancarkan harga rasmi untuk OnePlus Note. Tapi dengan specs yang aku dah cakap tadi, aku rasa phone ni akan dijual pada harga RM1,700-1,800 macam tu. Which is pada pendapat aku, kalau harga dia betul macam tu, dia sangat berbaloi lah korang dapat specs yang hebat dan juga phone yang sangat cantik. Tapi apa-apapun, kami akan masukkan harga rasmi dekat sini. Okey, jadi sampai tu je unboxing OnePlus Note daripada Teknif BM. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk ikuti kami di YouTube dan semua media sosial dan juga download app kami untuk giveaway setiap minggu dan juga berita teknologi terkini. Sekian, terima kasih.